Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebutkan gelombang tinggi masih akan terjadi di Pelabuhan Merak, Banten, hari ini, Jumat 30 Desember 2022. Menurut peringatan yang dirilis BMKG, gelombang tinggi itu berkisar 1,25 meter hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan sekitar Pelabuhan Merak. Diketahui sebelumnya gelombang tinggi membuat salah satu truk yang hendak akan melakukan bongkar muat akhirnya terjebur ke laut dikarenakan dahsyatnya gelombang tinggi. Tak hanya di Pelabuhan Merak. Peringatan gelombang tinggi juga diberikan untuk wilayah perairan Selat Sunda bagian utara dengan gelombang laut diprediksi mencapai ketinggian 1,25 meter hingga 2,5 meter. Pihak BMKG juga menyebutkan, kondisi gelombang tinggi tersebut berisiko tinggi terhadap perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri.